Usai memimpin rapat terbatas tentang pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin rapat terbatas tentang perkembangan persiapan pertemuan tahunan International Monetary Fund World Bank tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang di Bali. Ratas ini digelar di Istana Negara, Selasa 26 Juni 2018. Hadir dalam ratas tersebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam ratas, Presiden Joko Widodo mengemukakan, dengan waktu yang semakin dekat, ia ingin memastikan kesiapan, mulai dari urusan airport bandara, urusan tempat pertemuan, akomodasi, termasuk acara dan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan dalam rangka menyukseskan pertemuan tahunan internasional IMF World Bank itu, termasuk kesiapan masalah pengamanan. Untuk itu pada ratas kali ini saya ingin memastikan kesiapan mulai dari urusan airport bandara, urusan tempat pertemuan, akomodasi, termasuk acara dan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan dalam rangka mensukseskan pertemuan ini. Dan juga sampai pada kesiapan pengamanan yang juga sangat penting terhadap 15.000 delegasi dari 189 negara anggota IMF World Bank yang saya kira juga perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Dari Jakarta, Suci Batrina dan Adi Darmawan Sasongko, Nusantara TV melaporkan.